Kabakop maupun dari Komandan Satpol PP. Jadi kita kerja itu ada prosedur, tidak bisa gerobak kubuk apa istilahnya, seenaknya. Ya mudah-mudahan seperti Satpol PP yang sudah dilakukan itu tenang, tidak ada gejolak, tidak ada ini. Nah ini ada masyarakat itu masih dapat penghasilan, sementara kota juga secara bertahap akan tertib. Kami memang dituntut sekali perda-perda yang sudah dibuat ini harus secara bertahap sudah kita bentuk tim terpadu masalah Tibo. Nah ini nanti butuh SK lagi untuk